Oke, lu semuanya kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Naruto to Boruto Shinobi Striker lagi. Jadi kan gua kemarin tuh sempat upload video apa kemarin Naruto to Boruto Shinobi Striker ya, gua lupa cuy. Oh ini Obito ya. Nah di video itu ada yang komen, "Bang, coba sekarang cobain versi Madaranya Edo Tensei sama Madara Six Pad." Nah di sini gua bakal kasih lihat dulu ke kalian Madaranya tuh seperti apa ya. Nah ini Madara Six Pad-nya guys. Di sini untuk skill satunya Sage Art Shadow Thunder. Ini dia kayak keluarin listrik gitu. Kemudian skill keduanya ada Limbo dan ultimate-nya Infinite Tsukuyomi. Wah, ini Infinite Tsukuyomi ini agak susah kalau misalkan kita main di publik ya. Karena ini nanti gue jelasin nanti lah ya kalau misalkan di game-nya aja. Kemudian yang selanjutnya ada Madara Edo Tensei. Ini Madara Edo Tensei ini skill pasaran, Katona ini bener sakit banget sih. Skill pasaran sih. Ini yang pertama Majestic Destroyer Flame ini yang Katon tadi. Yang kedua adalah Fire Style Hiding in Ice Jutsu. Ini dia kayak kabur gitu guys. Dia masuk ke dalam tanah ya. Kemudian untuk ultimate dia keluarin Meteor guys. Meteor yang gede itu ya, yang kayak di Perang Dunia Shinobi keempat. Dan oke, mungkin biar nggak terlalu lama, gue bakal coba langsung aja cobain Madara Edo Tensei dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita di sini masuk ke dalam matchnya. Ini gue tadi tuh pengen coba yang 4 versus 4 teman-teman, cuman gak tahu kenapa matchmakingnya lama banget cok. Buset. Ini sih gue rekamnya emang agak siang sih, karena sebenarnya ini game tuh ramenya malam-malam ya. Jadi mungkin matchmakingnya gak nemu, jadi gue di sini main deathmatch saja cuy. Dan ketemu player aslinya cuma satu doang ya. Nih ini buat nih guys. Nah, kita incer si Yuyu ini cuy. Oh dia tipe jarak jauh juga ya. Kita katon tipis-tipis dulu ya kan. Anjir gak kena cuy. Kita sebaiknya sih jangan incer dia ya. Gue takutnya diincer balik ya sama dia. Kita main biasa aja di sini. Intinya di sini untuk skill satunya Madara tuh OP banget ya. Paling sakit dari apa tipe-tipe range selalu dipakai biasanya. Okay, nice, kita dapat skill satu lumayan. Kalau skill duanya ini cuma buat kabur doang guys. Ini Yuyu ranking berapa sih? Oh Yuyu masih bronze 2 guys. Coba kita ayamin dia yuk. Gua nggak tahu sih bisa ayamin dia atau kagak guys, karena ini skillnya terbatas banget cuy. Oke nih ya, gue bakal coba ayamin dia guys. Oke nice, kita masuk ke dalam tanah. Nah kayak gini guys ke dalam tanah nih ini ya. Kita juga bisa masuk apa? Bisa masuk ke dalam ke atas gitu cuy. Dia pengen katon malah mati duluan bos. Gue kira dia rankingnya gede kayak, soalnya dari pakaian-pakaian dia tuh pakaian ranking-ranking gede anjir. Kayak apa pro-pro gitu ya. Ternyata kagak cuy, biasa aja. Nah kita masuk ke dalam tanah di sini. Kita kalau misalkan kita ke atas ya nggak kenapa-napa, udah gitu doang ya. Nggak ada efek apapun, nggak ada guys. Oke jangan. Aduh dia pakai gitu-gituan coy, nggak bisa masuk tuh teman. Semoga nanti gue abis ini main yang versi apa namanya Six Pad. Kita ketemu ini ya yang 4 versus 4 guys. Gua kira masuk dalam tanah. Tuh gitu doang anjir, bisa kena juga ya. Oke kita hajar dulu. Nice. Ini yuk kita hajar guys, dia pakai tipe attacker nih ya. Wis Baryon bos. Seram. Seramnya. Kita kabur dulu guys. Kita langsung kasih katon dari sini. Boom, mati. Katonnya emang sakit banget sih. Pokoknya nih Madara nih, dari Madara Edo Tensei itu yang OP cuma katona doang guys. Katona tuh bener-bener dipakai sama tipe-tipe range ya. Enak banget soalnya, fleksibel. Kita masuk ke dalam tanah dulu. Itu paling pusing doang tuh ya kalau misalkan timingnya pas guys. Anjir gak kena cok. Dia sekarang pakai tipe apa lagi? Oh masih attacker dia. Slow. Kita sini dulu guys. Bam, mampus lu. Kita masuk ke dalam tanah dulu ya kan. Oh ini beda lagi kah? Dia gak berani berhadapan sama kita guys lah tim. Tembus. Percuma aja mau pakai pelindung apapun ya. Abis ini kita ultimate teman-teman. Nanti kita ultimate nanti ya. Gue bakal ngincer si Yu kayaknya sih. Tapi di sini rame ya. Oke, langsung kita ultimate saja guys. Yu kena.
Anjir gak kena guys. Itu cuma pakai apa dah? Oh pakai pelindung kah? Tapi kok gak tembus ya apa meteornya guys. Anjir GG juga cuy. Cuman ya sudah lah ya, seenggaknya ultimate udah kelihatan kayak tadi ya. Kan GG Gaming bos. Ayo. Mau kemana kamu bang? Anjir ayam-ayamin anak orang guys, kasihan banget loh. Coba-coba lagi. Sisui jangan ngejar-ngejar gue, ngapain sih lo? Rock Lee juga sama, jangan ngejar-ngejar gue pengen ngincer si Yu ini. Ini Rock Lee so asik anjing. Mana Yu guys? Ah ini. Aja ultimate guys, di ultimate. Hati-hati. Ayo please ultimate ke arah gue dong Yu. Yu please ultimate ke arah gue dong, nanti gue ayam-ayamin dia guys kalau dia ultimate kesini. Aduh sayang telat ya. Telat sekali teman-teman. Ada di jual ke ultimate abis ini. Ih, kok dia kagak ultimate ya? Keburu mati dong. Lah, anjir aneh banget cu. Itu bocah baru main Naruto baru atau gimana dah? Itu dia harusnya gunain sekali lagi guys, pencet ultimate-nya. Nanti dia bakal rasengan gede banget. Kalau misalkan gak digunain ya dia mati sendiri ya nih. Anjir aneh cuy. Oh, make defender sekarang, make tipe defender sekarang. Boom, mampus cek belakang bos. Ya sayang teman-teman, Yu-nya tadi ultimate-nya nggak digunain anjir. Nggak tahu dia lupa atau gimana. Tadi itu harusnya dia bisa gunain sekali lagi guys buat jadi rasengan yang gede banget warna merah cuy. Oke, gue di sini bakal coba match lagi, kita pakai sini ya. Madara Six Pet guys. Oke guys, dan ini adalah match yang kedua. Lagi-lagi masih belum dapet cuy, tadi gue tunggu 10 menitan ya. Ya pada lama-lama ya udahlah gue mainin lagi ya. Kita di sini musuhan sama si nickname-nya Doomer guys. Doomer dia pakai apa cuy? Oh pakai Naruto apa? Mana coy? Belum bisa kelihatan nickname-nya. Apa dicabut ya guys? Doomer. Oh ada pakai Shikamaru anjing. Bocah pakai Shikamaru guys, buset. GG juga. Mana si Doomer? Lah Doomer mana jir? Kok gak ada dah? Kagak ada anjing. Nah ini bisa setrum-setrum ya guys, bisa ditahan juga tuh. Tapi nggak kena tadi. Kita keluarin limbo dulu di sini. Ini sebenarnya limbo aja bisa dikerakin ya, bisa diarahin ke sini nah tuh kan. Kena dua orang guys. Ya aduh merah keluar, pantesan kagak ada dia cuy. Aduh men. Ini apa lagi? Anjir sakit banget cuy, ada darah. Slow. Dari sini ngincer si Shikamaru-nya aja ya. Wey bang, cek belakang bos. Loh, langsung dihajar guys. Ini sebenarnya untuk Madara ini tuh OP kalau misalkan main flag atau main oh apa tuh? Aduh gue lupa lagi nama modenya apa guys. Intinya kayak bertahan gitulah. Cocok ini Madara buat jagain bendera, buat jagain base gitu-gitu jago enak. Kita setrum dulu guys. Listriknya makin panjang ya kalau ditahan ya. Limbonya bisa dipanggil guys. Aduh gak kena nih Madara. Cuman nih sayang untuk Madara ini ultimate-nya kayak udah di nerf deh guys. Ultimate-nya udah di nerf ya sama si Bandai. Soalnya dulu waktu ultimate-nya Madara rilis pertama kali, waktu Madara rilis pertama kali yang ini, ini tuh ultimate-nya satu area nih, bener-bener satu map guys. Jadi kalau misalnya kalian main 4v4 nih, terus map-nya gede banget, itu bener-bener satu map kena cuy, kena Mugen Tsukuyomi-nya ya. Cuman kayak ini udah di nerf, jadi yang kena cuma di areanya doang ya. Kalau dulu mah satu map anjing parah banget cuy. Mungkin saking OP-nya digituin ya. Padahal ini skill masih OP guys. Kalau misalkan kalian main berempat, karena ini efek skill-nya tuh instant kill guys. Bukan instant kill sih, instant sekarat gitu lah. Musuh langsung sekarat gitu. Nice, sejak kena. Gila dua-duanya kena guys. Gila combo enak banget ya. Nanti bakal gue kasih tau ya. Intinya ini Madara ini OP kalau misalkan kalian main berempat guys. Mainnya intinya main sama teman kalian lah ya. Anjir Naruto so asik anjing. Naruto Baryon lagi yang keluar. Aduh ngurangin ultimate gue ya. Aduh. Kita strip tipis-tipis dulu gak sih. Ayo sini bos.
Ini Madara, ini Naruto nih agak iseng juga nih ngincer gue cuy. Sabar. Kita incer si Shikamaru aja. Jangan berani bokong bos. Setrum dulu ya kan. Anjir, killer bee. Ya anjing disampahin dong. Kita disampahin guys sama dia ya. Ya kita dapat gunain skill lagi di sini. Ayo. Iya, kejebak dia guys. Lah dia ngapa dah? Oh dia lagi gunain counter attack tadi guys. Ayo sini maju. Masalah linggonya tuh gak terlalu kelihatan juga guys. Jadi kalau misalnya kalian buat jaga bendera enak. Di mereka juga lumayan sakit lagi. Bisa dipukulin lagi ya. Nih guys lihat nih ya. Lihat nih nanti bentar gue tunggu killer bee muncul dulu. Sabar. Nih lihat nih ya gue ultimate nih guys. Ini karakter bisa instan sekarat musuh lihat nih ya. Nah ini kan pada kena semua nih. Ini jangan dihit cuy. Jangan dihit sama sekali ya. Tunggu dulu gue gunain ini. Nah baru dihit guys. Ini dia langsung sekarat ini dua-duanya tuh kan. Langsung sekarat guys. Aduh nge-heal si anjing. Nih ini si Dedara sekarat nih. Dedara sekarat kan mati kan sama si Shino anjing. Eh Shino sama si Shikamaru sorry. Kayaknya gue bilang untuk Madara ini masih terlalu overpower banget guys. Cuman mainnya harus sama tim. Kalau main sendirian pasti dirusuh nanti. Apalagi kalau misalkan main sama newbie ya kan. Waduh itu udah repot banget tuh. Pasti bakal gagal terus mungkin Tsukuyomi-nya cuy. Oke lah mantap ya. Oke kita udah masuk ke dalam match yang terakhir nih hitungannya ya. Anjir ketemu Gojo bos. Tadi gue pengen nyoba itu tuh. Bajunya dia ya ketemu Gojo anjing. Mereka satu tim kah? Aduh. Enggak tahu dia bisa menang atau kagak guys, semoga bisa menang ya. Yang penting adalah gua enggak tahu ini player-player baru kira dia tahu ultimate si Madara atau kagak ya. Biasanya sih enggak tahu guys, biasanya enggak tahu ya. Makanya gua kadang agak-agak bingung juga nih. Anjir. Kita keluarin limbo dulu guys di sini. Ya, kena. Anjir masih bisa ini. Masih bisa menghindar dia loh. Setrum langsung, nice. Tenang guys, kalau misalkan kita lagi nyetrum kayak tadi tuh kita ini ya crowd controlnya anti crowd control kita. Intinya nggak bisa dihit gitulah. Ntar kita heal dulu tipis-tipis. Nih kita harus barengan terus nih, jangan bisa-bisa cuy. Karena nih heal, gue cuma modal dari scroll doang. Ajak sini bos. Mana dia jir? Oke okay, nice. Kena. Gak kena jir. Wait. Ah anjing udah mati aja kan. Ya elah mati lagi dua-duanya guys. Buset. Emang yang newbie-newbie tidak bisa diandalkan teman-teman. Kita gua keluarin limbo dulu. Tahu dia ya anjir pinter juga cuy. Tahu dia guys, gue lagi gunain limbo. Aduh dia juga mapnya masalah jauh banget cok. Mapnya juga jauh ya, jadi agak-agak susah buat ini. Buat kenain skill satunya. Nah, tim kita mana dah guys? Tim kita mana jir? Oh pada di bawah apa? Ini gue tidak peduli menang atau kalah ya guys. Santuy. Nice kena. Anjing gak kelihatan apapun cok. Setrum dulu ya kan. Ini harus ngincer healernya sih. Masalahnya bisa ngincer healer tuh ya tipe-tipe attacker guys. Kalau gue mana bisa ngincer healer ini. Oke nice. Kita kabur dulu guys slow. Ya elah mati lagi dong bocah anjing. Ini bocah mati terus guys. Slow. Mati dong gue di sini. Wah anjir beban cok. Udah mati ya. Sumpah ini dua bronze mati mulu anjir. Wah gila. Tim musuh belum ada yang mati sama sekali guys. Buset.
Anjir, mati lagi dong. Oh my god, bodoh kali. Capek gue jir tim sama orang gak bisa main anjing. Cabut lu. Lu mau dikejar anjing. Wah, agak ada yang lindungin gue juga, cok. Mati nih gue disini. Slow guys. Nice banget. Gue keluarin limbo dulu. Ah, anjir, kena kan, nice. Nah, please. Tahan gue, please. Gue jangan sampai mati, guys, di sini. Gue jangan sampai mati di sini, cuy. Nice, kena. Please, jangan dihit dulu. Woi, newbie. Jangan dihit dulu. Ini ada dua orang kena nih. Ih, bodok, sumpah, anjir. Wah, asli sih. Ah, satu doang anjing dapatnya, guys. Wah, sumpah tolol anjing. Tadi itu yang pakai skill Sai, bodok, guys. Ah, anjir, harusnya dapat dua tadi, cok. Dihit sama si Amy ini kayaknya nih. Kalau enggak sama Amy, sama si Zlopnik ini. Soal tadi yang pakai tipe range cuma mereka berdua doang, guys. Aduh, anjing dari beban, cok, bener. Aduh, ini juga nggak nyampe anjing. Sini gua kasih pelindung dah tuh. Mana ultimate buruan. Mampus, kena lagi jebakan loh. Nice. Nih kalau satu mati udahan nih, guys. Nih gua ngegel si Zlomnik ini nih, dia bodok soalnya, cok. Mampus, kena. Santuy. Please Zlomnik, lu jangan mati dulu nih. Please Zlopnik, lu jangan mati dulu. Lu udah mati berapa kali lu? Udah mati 3 kali anjing. Gua baru mati sekali, guys. Kita bikin ini dulu, limbo dulu. Nice, pada kena. Nice. Kita udah comeback Israel kah, guys? Aduh, jaraknya terlalu jauh, men. Itu udah sekarat tuh. Wait, gua tolongin dia dulu, guys. Cabut tuh dari teman gua anjing. Aduh, gila nih. Teman-teman kita pada kemana, guys? Kok cuma gue berdua doang di sini ya? Nice, kena. Kok pada di bawah anjing. Wih. Mau adu rusuh kah? Wah, ini gue bakal diincar nih, guys, sama dia nih, guys. Nice banget. Anjir, mati gue, guys. Izanami. Aduh, kena Izanami tadi dulu, guys. Jadi gue gak bisa gerak ya. Tapi gue hitungannya mati satu, coy, itu kan. Zlopnik. Tadi pokoknya diantara Emir kok gak Zlopnik tadi tuh, yang gagalin Mugen Tsukuyomi gue. Kena dua malah jadi satu doang, gara-gara tadi kena burungnya saya. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.